Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video malam ini, seperti biasa, saya camping lagi ya di pinggir laut, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, ini masih ramai tuh di belakang saya, masih banyak orang-orang ya. Jadi ikuti terus keseruannya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekali lagi, saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam doa sebentar, dipanjangkan mudah, dimudahkan isinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Sekarang review bawaan saya. Betul. Saya mau masak kangkung, pokoknya segala macam aja saya bawa dari rumah itu ya. Oke, kita review dulu. Nah, oke teman-teman, jadi camping di situ enak banget, camping di sini itu ya. Kenapa? Karena penerangannya tuh. Jadi saya itu nggak usah menggunakan lampu bawaan saya ya, ini tiang listrik, lihat. Terang banget tuh. Yo. Jadi di sana juga banyak lampu-lampu tuh di sekeliling itu. Makanya terang di sini tuh. Pokoknya kayak siang aja ya. Indah banget kelihatannya. Jadi seperti ini. Itu es krim pasti ada tuh. Nanti kalau udah jam 1 pulang. Tuh jadi seperti ini, enak di sini tuh terang. Ya, makanya saya senang kalau camping ke sini tuh. Nah, sekarang review bawaan saya. Pertama-tama termos ya. Air. Ada nasi, ada cacim atau sawi nanti buat lalap, ikan asin. Sengaja saya ikan asin itu dimasukin ulba ya, biar nggak bau di mobil. Sombong amat. Ini cabe sama tomat mau bikin sambal. Ada kompor, ada kerupuk tuh ya. Nah ini alat perangnya nih, alat perang untuk masak saya. Betul. Ada Indomie. Pokoknya mau bikin Indomie, gelas, teh manis, air ya. Pokoknya ini minumannya. Si super sejuk pokoknya ini mah. Oke. Sombong amat. Gak usah lama-lama. Sekarang saya mau bikin teh manis dulu seperti biasa ya. Saya bawa coet mau bikin sambal ya nanti teman-teman. Tapi sebelum bikin sambal, saya mau ngeteh manis dulu biar nggak masuk angin. Jadi badan harus hangat dulu gitu. Bismillah. Sekarang saatnya iris-iris teman-teman ya, nggak usah lama-lama karena ini situasinya udah agak malam dan perut juga udah keroncongan. Karena saya baru selesai kerja itu barusan jam 12, saya langsung berangkat ke sini, jadi sedang lapar-laparnya ini. Aduh, pokoknya mantep lah. Iris-iris dulu buat bikin tumis kangkung. Saatnya taruh bawang. Simpel banget ya. Saya mau bikin tumis kangkung. Bumbunya nanti cukup sama masako aja ya. Saya bawa masako. Nah di Arab Saudi masako itu harganya sereal satu ya. Silahkan komen di kolom komentar, di Indonesia harganya berapa. Berarti kalau satu real
kalau uang Indo 4 ribuan lah kurang lebih ya. Tuh, kalau satu realnya 3.900 berarti ya 3.900, pokoknya satu real aja per biji ini di Arab Saudi. Oke, tumis kangkungnya udah matang, kita angkat. Oke teman-teman, kita sekarang saatnya makan. Nih, tumis kangkungnya udah mateng ya, yang tadi saya masak. Bismillah, udah jangan semua. Seperti biasa, simpen dulu. Ini ada ikan asin cucut ya. Tuh, itu kucing doyan gak sih ikan asin tuh? Gak doyan ikan asin. Katanya ikan apaan ini pahit. Nah, ini sawinya saya rebus. Setengah matang, pokoknya mantul ini mah. Sawi setengah matang, mantep lah. Ha. Terus apalagi, kebanyakan ini mie yang tadi saya masak ya. Mie di sini nih, sisi mie. Tuh, dan juga ada tomat-tomatnya ya. Saya irisin tomat. Kenapa sawi nggak disatuin sama Indomie? Saya pengen ngelalap ya. Mie, terus kerupuk. Ada kerupuk ya. Kerupuk gampang tinggal nambah. Dan ini ada sambal. Sambalnya ya mantep banget. Sambal. Hmm.
sambel saya taruh sini. Set, bismillah. Oke teman-teman, gak usah lama-lama karena saya udah lapar ya. Kita baca doa, dimulai. Amin. Tambah-tambah kerupuk. Asin.
Oke teman-teman, makannya udah selesai saya ya. Alhamdulillah alamin. Aduh, sampai keringetan. Minum dulu. Alhamdulillah. Jadi acara camping dan mukbangnya sampai di sini aja ya. Seperti biasa saya mau jalan-jalan dulu sebelum pulang. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.